Celine Evangelista dan Stefan William ramai dibicarakan masyarakat. Gara-garanya adalah keduanya mengikuti pengajian Ustaz Riza Muhammad. Tentu saja kehadiran Celine Evangelista dan Stefan William yang notabene bukan beragama Islam itu menimbulkan banyak pertanyaan. Ditambah lagi dalam kesempatan itu Celine Evangelista tampak mengenakan hijab. Di tengah ramainya pembicaraan tentang Celine Evangelista dan Stefan William, Ustaz Riza Muhammad angkat bicara. Rupanya, Celine Evangelista memang sering berkonsultasi mengenai agama dengannya. Setelahnya Celine Evangelista semakin sering melakukan pertemuan dengan Ustaz Riza Muhammad. Bahkan dari penuturan Ustaz Riza Muhammad, Celine Evangelista membentuk komunitas untuk menggelar pengajian yang membahas tentang agama dan masalah-masalah lain seputar kehidupan. Bersamaan dengan itu, Celine Evangelista bersama dengan suaminya, Stefan William, juga mulai bebenah diri, yang secara kebetulan juga sejalan dengan nilai-nilai Islami.